dulu cie dulu kan bicara bucin karena posisi kan kiri buka luka lama tuh loh. Dulu pernah tidak menjadi diri sendiri. Betul, pernah apa sih, seperti apa sih? Tidak menjadi diri sendiri ya. Beta itu agak sedikit tomboy, jadi pakai pakaian itu ya laki-laki amat, kaosan, terus celana pendek, terus ya sepatu-sepatu kayak sepatu tek-tek yang biasa aja lah kayak. Tetapi ketika berkenalan dengan si dia, si Mantuan, jadi itu your ex. Saya tidak suka seperti high heels, saya tidak suka pakai high heels teman-teman, karena saya suka pakai sepatu tek, sepatu kayak. Tetapi yang ketika saya untuk pakai gaun dan memakai high heels ketika ke gereja atau misalnya ke tempat-tempat acara, saya harus memakai seperti apa yang dia inginkan. Misalnya high heels juga bisa dan gaun keinginan. Saya tidak bisa seperti itu. Rambut harus digerai. Saya kan tidak bisa rambut terus terurai gitu. Saya harus ikat, harus perkondean dan sebagainya. Jadi ketika putus baru beta rasa, oh beta tidak menjadi diri sendiri. Beta selama ini terlalu ikut dia aja. Oh, sama sih, beta juga pernah. Maksudnya kayak gitu, mengatur-ngatur ketumpung tubuh kan. Jadi melarang pakai rok, ya Tuhan. Padahal itu kan tubuh kita, hak kita ya, otoritas kita. Iya, otoritas kita. Jadi tidak, lu boleh orang-orang beta sudah atur-atur kayak. Iya, silakan ya. Kalian bisa langsung ke Facebook lagi. Oh, ada. Oke, pertanyaan dari Angel. Hai Kak Angel. Hai Kak Angel, selamat sore. Dalam hubungan saya, pacar saya sering melakukan kesalahan berulang-ulang. Oke. Dan saya selalu memaafkan dia. Mungkin karena hubungan kita yang sudah cukup lama dan menuju ke arah yang serius, apakah saya termasuk bucin, Kak? Dari beta fix saya, lu bucin. Kakak siapa tadi? Angel. Kak Angel, sayang, kenapa? Kalau dari beta ada bucin karena sayang kamu, dia melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Oke, aku tetap memaafkan dia berkali-kali. Nona atau Nyong itu berpacaran saya. Belum kalau misalnya menikah bagaimana kayak begitu. Fix lu bucin. Jadi dia berpikir bahwa hubungannya sudah terlalu lama, mungkin sudah kenal keluarga seperti itu. Jangan berpikir bahwa karena hubungan kalian sudah lama atau misalnya. Komentar lucu ya. Jangan berpikir bahwa kita hubungan kalian. Serius. Ini misalnya. Ini misalnya gini teman-teman. Kalau misalnya kakak siapa tadi? Angel. Kakak Angel. Misalnya kamu terus memaafkan kesalahan dia yang sama, tapi dia itu seperti ada etiket baik untuk memperbaiki dia punya cara memperhubungan kamu dan sebagainya. Saya itu bucin. Jangan mempertimbangkan bahwa hubungan kalian kamu sudah lama sekali, makanya kamu harus mempertahankan segala macam. Ingat saya, hubungan kalian yang berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang pernikahan. Jadi pilihlah pasangan yang menghargai kamu, yang mau merubah dirinya demi kamu seperti itu. Jadi bukan karena hubungan sudah lama jadi aduh beta seperti malas untuk memulai kehidupan yang baru. Iya, kebanyakan seperti itu Kak, malas mulai dari nol istilahnya. Malas mulai dari nol, tapi itu yang harus dilakukan karena namanya hidup kan seperti itu. Kita selalu melakukan hal yang baru, hal-hal yang baru dengan tolonglah bijaklah dengan kehidupan kamu, kayak bijaklah dengan masa depan kamu. So, Kak Angel, kamu bucin saya. Segera benar-benar. Kak Angel sangat bucin ya masuk ke teori itu. Soalnya, iya, jadinya kan membuang-buang waktu sih sebenarnya, Kak. Kak Angel, sebelum kamu masuk minta saya, segera refleksi dirimu dan juga minta pasangan untuk refleksi. Kan hubungan ini kan dua orang, harusnya ada introspeksi diri ketika melakukan kesalahan seperti apa sih yang berulang-ulang terus. Kesalahan berulang kali ini kesalahan yang serius. Kalau menurut beta ya, ambil pertanyaan jujur. Tapi beta yakin bahwa permasalahan kita adalah permasalahan yang serius. Dan kayaknya tetap memaafkan dia berkali-kali. Itu sangat tidak baik kayaknya hidupnya psikis. Jangan-jangan memaksakan hubungan kamu hanya karena hubungan kamu sudah lama. Tapi hubungan kamu tidak berkualitas. Iya, benar sekali. Tidak usah dalam hubungan juga. Ya itu tadi, kan banyak kan kayak gitu kan Kak. Pikir, ya orang tua sekenal, sekian lama. Benar bahwa sudah baku kenal orang tua, banyak hal yang dipikirkan. Justru ketika banyak hal yang dipikirkan sudah ke arah serius, harusnya hubungan kita berdua itu jadinya lebih dalam. Bukan sekadar salah dan minta maaf. Kalau misalnya dapat kenal orang, misalnya orang menikah ya, pas
pasti adalah pertengkaran-pertengkaran kecil kayak kayak kemarin di boarding kan saya, tapi kan kita malam keluarga teman-teman juga menikah pasti ada pertengkaran kecil-kecil, misalnya makan, misalnya di mana, atau konsepnya harus seperti apa, itu kan hal kecil. Tapi kalau kita jadi kayak hal yang sedikit rumit, yang proses diulang-ulang, jadi kalau kayak Angel untuk pikir baik-baik sebenarnya untuk melanjutkan hubungan itu kan banyak ada banyak hal sih yang harusnya Kak Angel pertimbangkan bahwa apakah ketika nanti setelah menikah dia masih melakukan kesalahan dan Kak Angel menghabiskan waktu dengan memaafkan dia. Betul, jangan sampai seperti itu Kak Angel ya. So keep strong Kak Angel dan jangan lupa untuk berkomunikasi sesegera mungkin dengan pasangan Kak Angel. Iya benar sekali. Yeah. Saya tertarik dengan poin yang nomor 3 tadi, mau disuruh melakukan apa saja. Jangan sampai ya. Jangan kita menjadi orang seperti itu. Pribadi baik perempuan atau laki-laki atau teman-teman di luar sana yang sama. Jadi kita tidak hanya berpihak kepada perempuan atau laki-laki, itu semua ada yang dua. Jangan sampai kalian berada melakukan apapun loh. Kita tidak bisa menggerakkan sesuatu kayak intinya. Apapun ini kita sudah kalau yang sudah gede-gede pun sudah mengerti ya, jangan sampai ya seperti itu. Tapi pasangan tidak terlihat memahami kamu, jadi jangan sampai. Benar sekali. Jadi ya kembali lagi kayak tadi saya bilang bahwa harus setara lah, sehat lah, bucin juga bucin yang setara. Mau menjadi bucin pun bukan atas dasar manipulasi. Betul, bukan dasar manipulasi pasanganmu, tetapi berdasarkan kemauanmu dan juga pasangan. Dan jangan lupa aktualisasi diri saya. Yes, benar. Karena aktualisasi diri harus terus ada. Pacaran kan kita harusnya semakin berkembang ya, bukan pacaran dan kita kayak gitu-gitu sah, monoton. Kalau ikut seminar virtual langsung sama apa kok, dia langsung ikut karena ini banyak yang harus saya. Gue jadi orang pasangan seperti itu. Geser. Karena itu. Saya tidak menunggu punya proses ini. Benar sekali Tribuners. Jangan sampai misalnya kita mau kerja di bank misalnya. Memang sih banyak kesempatan dan risiko yang kita mereka bilang, jangan begini, akhirnya komunikasi pekerjaan di bank itu yang secara depan mata komunikasi itu hanya di media dan konsep pekerjaan yang ada di kontak-kontak itu langsung sayang. Jangan sampai ya, jadi Tribuners memang harus melihat dengan betul. Searching lah di Google, banyak sekali artikel-artikel yang menjelaskan toksik itu seperti yang seperti apa gitu kan. Tolong ya. Dan ini kan bukan cuma berlaku untuk perempuan, untuk laki-laki. Semua teman-teman di luar yang punya hubungan laki-laki maupun perempuannya, jadi please tolong searching apa itu toxic relationship, tanda-tandanya apa, seperti itu ya, bucin itu yang seperti apa, selain yang kita jelaskan ini ya, yang kita sharing ini. Teman-teman juga bisa searching langsung di mbah, bapak, ibu Google kita. Silakan. Benar sekali.